Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tulis apa tujuan Dajjal, nombor satu sampai nombor seribu, satu je. Apa dia? Memurtadkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini manusia ada berapa bilion? 7. Yang sedia tak Islam apa? Yang ni Dajjal perlu murtadkan tak? Tak perlu. Hak ni memang ikut, already akan ikut. 2 bilion umat Islam. Saya nak tanya tuan-tuan, berapa yang tinggal solat? Semua orang yang tinggal solat adalah akan mengikut Dajjal bila dia keluar nanti. Tuan-tuan tahu berapa tinggal solat di Malaysia? 80%. Ada tak adik-adik kita? Ada. Tiap-tiap rumah ada. Setiap yang meninggalkan solat mesti ikut Dajjal. Habis iman. Dajjal ini tujuan satu sampai tujuan seribu dia memurtadkan umat Nabi Muhammad. Di mana pun dia sampai, di mana pun dia sampai, dia akan sebut Alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan? Semua akan mengaku ya. Itulah zaman yang paling gelap untuk umat Nabi Muhammad. Sesiapa yang beriman, dia boleh melepasi zaman itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil.